Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, kembali lagi bersama gue di vlog Ramadan. Dan tentunya di Nul Moto Vlog selalu di hati. Anjay, lebay lebay lebay. Episode kali ini gue lagi reading malam sehabis sholat taraweh. Gak tahu mau kemana, rencana mau nyari makanan tapi nggak tahu nih mau pakai mau nyari makanan apa gitu. Gue kepikiran nyari itu, nyari kebab, pokoknya yang anget-anget gitu, atau kita nyari burger. Gue tahu di sini tempat burger yang enak ada di daerah Kampung Baru situ, atau kita tengok aja situ ya. Soalnya 2 hari yang lalu gue lewat situ, abang penjual burgernya nggak ada, nggak tahu kemana, mungkin libur kali ya. Kita coba tengok ke daerah Kampung Baru deh guys. Oh ya, kali ini GoPro-nya kita istirahatkan dulu, kita pakai Sena karena Sena kalau dipakai riding malam dan dibuat vlog itu enak banget guys dan simple. Jadi kalau gue mau mampir-mampir ke tempat apa namanya, tempat makanan minimarket, gampang banget, kita tinggal cabut Sena doang kalau GoPro. Karena settingannya sekarang ini adalah settingan untuk apa ya, untuk dual vlog antar pulau lagi, jadi agak ribet apalagi dipakai untuk naik riding. Jadi kalau kita pakai Sena itu simpel banget, ya udah tinggal pasang Senanya, ya udah terus pencet tombol kameranya deh, jadi langsung aktif saja. Suka banget kalau riding ke tempat gelap karena gini guys, gue senang banget lihat cut off lampu gue. Walaupun LED yang harganya 100-200 ribuan tapi lumayan lah ya, lumayan lah hasilnya. Jadi gue senang banget ketagihan, ditambah lagi kalau kita coba pakai lampu Fahit MT25 ini orang baru banget pada pulang sholat terawih nih. Iya, gas terus bang, gas terus. Lampu rem lu tuh ya, lampu belakang lu tuh ya kuning, harusnya merah. Kesilauan orang nanti itu. Ini kita sudah masuk ke Kampung Baru, kawasan kulineran Kota Pariaman. Di sini tuh banyak tersebar tempat-tempat makan yang lumayan lah ya, lumayan enak. Dari mulai sini lah, mulai rame sampai ke depan rumah sakit sana. Nah, di sini nih pusat kulinerannya banget. Pusatnya banget di sini nih. So, kalau udah jadwal buka puasa tuh rame banget sini guys. Bahkan sampai macet. Ya ampun, ini plat merah seenaknya aja parkir di sini ya. Mobil udah gede, plat merah. Parkir seenaknya aja. Untung lagi nggak rame-rame banget ini jalanan. Aku mau nyari burger dulu. Udah lama nggak makan burger. Sekalian nanti setelah beli burger kita atau gue ke minimarket dulu kali ya. Baru kita cari apa? Baru kita beli burgernya. Nah, kita lihatlah dulu situasinya. Apakah abang tukang burgernya ada atau enggak? Biasanya abang burgernya nangkring di sini nih, sekitaran sini. Ada nggak ya? Ah, ada nih. Ada burgernya. Ya, ya udah. Yuk, kita ke minimarket dulu deh. Ada yang mau gue beli. Kita ke minimarket paling cepat lewat mana ya? Paling cepat lewat mana ya? Oh iya, kita lewat sini aja paling cepat. Kita terus jalan sini. Enak juga ya naik ride gini. Udah lama tidak naik ride, baru beberapa hari lalu sih Nul lu naik ride. Aduh. Tapi asli gue seneng banget nih lihat lampu ini, lampu RTD M01B ini. Enak banget kalau dipakai buat naik ride. Tapi dengan catatan kondisi yang tidak hujan atau jalanan tidak basah.
Aduh, itu adik-adik bersepeda baris tiga-tiga kena tabrak ntar tuh. Eh, kayaknya gue kelewatan deh simpangnya. Kelewatan ya? Iya, gue kelewatan. Aduh, harusnya belok kiri tadi tuh setelah gue overtake ya, motong anak kecil tadi yang sepedaan. Harusnya gue langsung masuk ke simpang itu. Ya, jauh lagi deh gue muter ke depan. Oke. Kita belok kiri di sini aja. Soalnya kalau lanjut lagi makin jauh kita perginya. Mending ke sini ya. Ke sini aja. Oke. Nah, enak bener sumpah, enak bener nih lihat lampunya ya. Walaupun gue pakai visor smoke ya dan ini ketutup. Jadi masih terlihat gitu. Tapi kalau jalan udah basah, udah kelar kita. Terang sekali ini lampu. Sinang sekali. Ya, gara-gara kelewat simpangnya mesti muter lagi dah. Waduh, tuh orang ngambil apa jalur mau masuk ke simpangnya, bego banget anjay. Ngambil jalan orang dia. Kadang itu orang sekarang ini ya banyak bawa motor tapi nggak pandai bawa motor gitu. Oh ya guys, gue mau tutup videonya sebentar karena gue mau copot senanya. Oke, guys, sekarang kita sudah selesai belanjanya. Dan sekarang mau keluar, ini keluar susah banget. Oh iya, gue ingat mau beli yang namanya burger. Serius, burger abang itu enak banget. Di sini kan ada banyak fast food lain ya. Di antara yang ada banyak fast food di sini, yang ada jual burger, jual ayam goreng juga ya, fried chicken, french fries. Nah, dan juga burger. Burger abang itu yang paling enak yang pernah gue coba di Pariaman. Tadi abangnya gue lihat stok makanannya masih stok makanan lagi. Stok burgernya masih banyak. Ya, macet. Macet, guys. Jalanan di sini kecil banget soalnya. Guys, enak ya bisa nyelip-nyelip ya bang ya. Enak bang, bisa nyelip-nyelip abangnya. Aduh, beatnya kenceng sekali suaranya. Ah, ini loh yang bikin macet rupanya. Udah tahu jalanan sempit. Kalau gue nih ya bawa mobil nggak bakalan mau parkir di sono. Kena sumpahan orang. Nih gue yang nyelip-nyelip lagi nih. Ah, kesel gue. Tadi gue disalip-salip. Untung-untung abangnya masih ada. Kalau enggak, aduh kecewa banget gue. Udah lama enggak makan burger abangnya ini. Akhirnya kita bisa mampir lagi ke sini. Sudah lama tidak mampir ke sini. Bang, yang biasa cik bang, yang ayam. Okay. Bang masih bang. Yes. Akhirnya, jujur ini enak banget, sumpah. Oke, saatnya kita pulang. Sudah cukup lama ini nge-vlognya ya. Nah, semoga teman-teman menyukai video kali ini. Naik ride keliling kota Pariaman saja.
Terima kasih semuanya udah like, comment, share, dan subscribe tentunya channel Inul Motovlog. Keep safety, keep riding, see you and bye-bye.